Oke, kita kembali lagi bersama saya di channel Epic Gameplay. Sekarang sudah day 3 ya, kita langsung saja klaim hero gratisan ini. Nah, bagi kalian yang ingin mengupgrade ataupun memakai hero ini, saya rasa worth aja. Oke, ini saya coba ya untuk apakah ini worth atau tidak. Nah, sebelum ini kan Lubu itu ada devnya 1.300.000 dan antekna sekitar 7 juta. Nah, ini saya coba untuk Cao Yanbing ya. Cao Yanbing ini ya untuk WS-nya kita buka dulu aja semua. Sepertinya ini WS-nya tidak bakal full ya, karena bisa dilihat kebanyakan itu adalah apa ya, WS Jin Hero ya. Jadi apakah worth apa tidak di upgrade Brick Drop 2 ya, kalau soalnya ini kalau nggak salah cuma apa ya, cuma satu hero gitu ya. Jadi kita coba untuk memasangkan semua yang ada di lubu tadi. Oke, kita pasangnya kuda, sudah kuda. Oke, kita coba level up. Kita coba level up. Tadi CP awal sekitar 1.100.000.000, apakah ini sudah mencapai 1.100.000.000 dengan menaikkan hero ini? Oke, kita switch ke Han ya, karena kita faksi Han ya. Oke, lower deals 36% more damage. Bagus ya, kayak Guanju yang vaksin bu ya, tapi itu tanpa syarat ya, syaratnya cuma angernya harus di bawah Cao Yanbing. Jadi kita naikkan mungkin cuma sampai di breakthrough 2 ya, karena butuh double satu lagi ya. Ya cerita player gratisan mah gini ya, seadanya gitu. Untuk initial anger nggak perlu ya, karena kita main Diao Chan SP Han ya, kamu angernya rendah pasti bakal apa namanya, bisa skill. Oke, di sini attack-nya sudah 6 juta ya, berarti selisih 1 juta aja ya. Untuk PD-nya bisa dilihat, bahkan PD-nya itu lebih tinggi ya dari lubu ya, walaupun kita tidak memasang artefaknya. Kita belum memasang artefak, kita pasang dulu ini ya, Hepta ya. Oh maaf, sorry, salah, Hepta. Kita back, kita coba untuk ini ya, formasinya seperti biasa. Base-nya bolong banyak ya, tapi nggak masalah karena untuk attack-nya itu nanti bisa di counter ke artefaknya ya, karena artefaknya ini kalau nggak salah artefak orange ya. Jadi untuk kita beli satu aja ya, kita beli satu aja artefak dari Cao Yanbing. Oke, kita beli artefaknya aja satu, cukup satu ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, kita pasang aja, lihat apakah upgrade nya pakai gold atau enggak. Oke, berarti can use universal when. Oke, berarti ini pakainya pakai orange ya. Jadi kalian kalau punya simpenan banyak bisa dipakai ya. Ini saya coba yang artefak plus 5 dulu ya. Untuk plus 5 dulu kita cek PVP nya dulu untuk artefak plus 5 ini. Sudah dilihat ya, untuk basic atributnya attack 6 juta dan PDF MCF nya sekitar segitu. Nah, bisa dilihat di bawahnya itu sekitar ya, bagus sih untuk kalian sih. Kalau DPS kalian semua R resource DPS ke Cao Yanbing semisal itu bisa. Nah, kita coba apakah ada ya untuk artefaknya ya, cuma mentok SP Han ya. Jadi untuk fraksi crossover atau fraksi yang collab ini tidak bisa untuk di exchange ya artefaknya ya. Kalau bisa sih ya seneng sih untuk kalian yang mau make hero ini. Oke, nggak ada semua.
Dan saya baru tahu ya, untuk protagonis artefaknya bisa di exchange ya. Jadi nanti saya akan meng-exchange di artefak lain biar protagonisnya itu artefaknya bisa plus 100 gitu ya. Oke, kita lihat lagi untuk artefaknya pasang saja, tadi nggak bisa di exchange ya artefaknya ya. Sama halnya ya untuk plus 25 dan lain-lain, sama halnya dengan artefak orang biasa. Karena saya mikir-mikir juga untuk upgrade ini ya, dan ini tidak apa ya, tidak memandang bone ya, bone dari Chou Yanbing ya, karena ini cuma ngetes doang. Kalau semisal benar-benar worth, mungkin artefaknya bisa saya up sampai maksimal gitu ya. Nah, cukup mudah walaupun hanya brick drop 2 ya. Aduh, mau top up gak punya uang. Kalau mau donasi silahkan ya. Oke, kita langsung saja ke PVP saja. Sebelumnya kita untuk gak usah cepet-cepet ya, kita coba cek di PVP. Oke, kita coba yang lawan ini ya.
Miracle Worker. Nah ini ya, kenapa saya menyarankan strategi pom itu harus ke tank ya. Yang gini nih, kalau tank kena PJ ya auto loss gitu ya. Jadinya bisa win sih ini sih untuk lawan Shiba ini ya. Oke, mungkin segitu dulu dari video saya. Kalau semisal sebentar, ini bonnya saya perlihatkan ya, seperti ini ya. Ada Diao Chao, bawah lagi ada Chao Chao, lumayan ya ada dua bone attack ya, walaupun bawahnya itu nggak bisa ya. Ini ada Kucu ya, waduh ya, semoga bisa sih. Tapi saya menunggu yang namanya Chao Pi ya. Kalau saya lihat dia Chao Pi di YouTube itu sangat OP ya, bener sangat OP ya, nggak tak juga untuk di sini nanti OP atau enggak ya. Oke, mungkin segitu dulu dari video saya. Kalau semisal ingin memakai ini, sangat worth sekali kalau menurut saya, walaupun hanya nih